Oke, jadi kali ini gue mau bikin tutorial cara bikin orkestral di FL pakai plugin eksternal namanya Edirol Orkestral. Nanti link downloadnya gue taruh di deskripsi. Langsung aja buka FL-nya, terus cari yang namanya Edirol Orkestral. Nah ya. Nih, tarik nih. Nah. Jadi ini namanya Edirol Orchestral. Ini free pro. Terus ke sini MIDI out. Jadi kenapa harus pakai MIDI out? Karena si VST ini kita nggak bisa gambar piano roll-nya langsung di VST-nya. Masalahnya, kalau misal kita langsung ke sini, suaranya yang keluar itu flute vibrato. Jadi yang misal main, ntar dulu. Misal kita main yang ini. Jadi kita nggak bisa main yang lainnya. Sebenarnya bisa kita edit di sini. Mau pakai apa di sini bisa. Tapi kalau gue pakainya MIDI out karena dia bisa main dengan banyak instrumen dalam satu waktu. Contohnya gini, misal ini MIDI out. Ini kan channelnya ada 16. Terus kita ke channel 11 misal. 11. Terus ini di 11 ada violin. Kita masukin lagi MIDI out. Ini channel 12. Lagi channel 13. Oh ya, yeah, portnya jangan lupa, ini port 1. Satunya tadi di mana? Ini 1. Ini 1. Terus di sini juga orkestralnya input port 1. Ini channel 11, ini channel 12. Channel 13. Lagi lah MIDI out channel 14, portnya 1. Terus di orkestralnya kita ganti channel 11, misal kita mau pakai ini, oh slow string. Terus channel 12 pakai spiccato, channel 13 pakai Orchestral Ensemble. Terus kita ke piano roll, ini yang MIDI out channel 11. Kita bikin nada dasarnya. Kurang ke bawah, kita ke bawahin. Ini pattern 1, kita taruh dulu di sini, terus ganti pattern kedua. Pattern 2 ini ya. Spiccato, biasanya spiccato tuh dia kayak sing 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 sing, sing. Langsung aja gue gambarin.
Ctrl C, terus Ctrl B. Play lagi. Mungkin yang ke putaran kedua di agak beda. Terus biar lebih agak rame, Ctrl C, Ctrl V, kita angkat satu oktav di atasnya. Ini kita copy aja 4 putaran. Ditaruh belakangnya. Maybe kita pisah aja itu nada tinggi sama rendahnya bagian ini ya. Nanti kita ini kita copy aja ke pattern 3. Copy terus ini kita naikin satu oktav atasnya. Ini pattern 2 segini. Segini aja. Terus ini habis itu ke pattern 3. Jadi ntar dia terus kita ke pattern 4. Ke sini. Ini satu, ini segini. Pattern 4 tuh kayak dia yang ini channel 13, dia lebih kayak trompetnya atau apa ya, biar lebih menggelegar gitu. Maybe agak sama kayak ini nada dasarnya yang string tadi. Pattern 4 sini, copy paste. Play dulu solo. Mungkin agak menggelegar. Hapus saja bawahnya. Ini kita tarik ke bawah. Kita coba play lagi. Keras kayaknya, kita agak kurangin. Oh, jadi misal kalian ubah, oh ya, volumenya jangan di sini, kalian jangan ngerubah volume di sini, ngerubahnya lewat sini tuh, dia ikut. Masalahnya aku pernah yang ku ubah volume di sininya, tapi pas ku buka lagi filenya ininya balik normal, jadi harus ngulang lagi. Terus aku nemu cara, mending kalian rubah volumenya yang di sininya, jangan di sini. Jadi gini aja, rubah volumenya di sini. Karena ini MIDI out, dia outputnya tetap ke sini dan di sini. Ini mixernya di sini. Jadi satu. Jadi semua semua suara ini outputnya tetap jadi satu kesatuan. Berapa ya? Kayaknya kita beda kunci aja di sini. Thank you.
udah nemu. Kita copy, taruh atasnya. Copy aja belakangnya. Terus kita ke pattern 5. Ke sini, dari sini sini. Kita masuk ke pattern 14. Di 14 kita pakai apa ya enaknya? Ini aja, viola section V. V is V. Coba aku mainin dulu. Terus kita nyari melodinya. Keras banget. Terlalu tinggi, kita tarik ke bawah satu oktav bawahnya. Habis itu Ctrl C, Ctrl V, taruh atasnya satu oktav. Kita play solo dulu. Bisa ya kalian modif, jadi oktav bawah sama atas tuh bisa dibeda biar lebih lebih harmoninya lebih dapet, biasanya sih gitu. Jadi ini kita play aja. Ini hasil akhirnya kayak gini. Play aja ya. Jadi seperti itu tutorial kali ini. Jadi kalau ada bingung bisa komen in below aja. Jangan lupa subscribe, like, and share. See you guys next time. Thank you.